Selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Usaha selalu datang setiap harinya. Pertumbuhan populasi di Indonesia yang mencapai 240 juta manusia menjadi besar-besar. Peluang usaha bengkel motor dan mobil pun menjadi salah satu primadona. Namun sayangnya, dengan pengetahuan bisnis yang kurang, membuat para pelaku usaha tak mampu mengembangkan peluang usaha yang sudah dijalankan. Usaha servis bengkel dapat ditemukan di mana saja. Persaingan harga menjadi semakin ketat. Dampaknya, keuntungan usaha akan semakin menipis. Keuntungan yang tipis menyebabkan pengembangan usaha pun akan tersendat. Keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk membayar pegawai serta biaya operasional saja. Omset yang sangat penting akan keberlangsungan hidup bisnis Anda. Jika omset yang didapatkan bagus dan tinggi, jangan lupa harus dibarengi dengan laba atau keuntungan yang seimbang juga. Agar bisnis bengkel Anda semakin berkembang ke arah yang lebih baik, inilah rahasia meningkatkan omset usaha bengkel yang tepat. Kualitas merupakan hal utama yang tidak boleh Anda lupakan. Pelanggan saat ini semakin pandai. Mereka lebih memilih membayar sedikit lebih mahal, namun hasilnya bagus daripada murah namun hasilnya jelek. Oleh karena itu, Anda perlu memperhatikan kinerja para pegawai. Pastikan para pegawai melayani pelanggan dengan ramah. Dan pastikan juga jika Anda memiliki peralatan yang memadai dan bisa memberikan kualitas yang maksimal untuk pelanggan. Selain itu, sediakanlah ruang tunggu yang nyaman bagi pelanggan, seperti sofa, TV, surat kabar, dan minuman secara gratis, agar pelanggan tidak jenuh pada saat menunggu kendaraan mereka yang diservis. Jasa servis delivery. Berlama-lama menunggu antrian di bengkel tentu tak menyenangkan. Namun sekarang ini sudah ada jalan keluarnya. Kalau Anda malas mengantri, telepon saja Cats and Obeng. Cats and Obeng adalah bengkel panggilan yang siap melayani Anda yang tinggal di Jakarta. Jumlah sepeda motor maupun mobil yang kian meningkat membuat usaha bengkel panggilan kian berkembang. Mereka ini siap dipanggil sewaktu-waktu dan di mana saja ada kerusakan kendaraan. Itulah prinsip dalam menggeluti bisnis ini. Layanan servis keliling dikelola secara profesional oleh tim mekanik dan montir berpengalaman sehingga mampu menyelesaikan semua masalah teknis pada kendaraan Anda kapan dan di mana saja Anda berada. Layanan bengkel keliling ini juga ditujukan untuk Anda yang tidak memiliki waktu luang untuk membawa sendiri kendaraan Anda ke bengkel. Anda tinggal telepon dan montirnya pun akan segera meluncur ke alamat rumah atau kantor Anda. Layanan ini akan sangat membantu para pelanggan yang memiliki kesibukan sehingga mereka tidak bisa datang ke tempat servis. Ada juga bagi pelanggan yang mungkin tiba-tiba kendaraannya mogok di tengah jalan. Ini menjadi target pasar yang lumayan besar jika Anda dapat melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut. Dalam mengikuti tren kendaraan di masa sekarang, memang kita harus terus mengolah kemampuan kita dalam melakukan servis kendaraan. Banyak anak muda sekarang yang memiliki kendaraan dengan modifikasi yang sangat bagus, maka apabila kita ingin membuka bisnis bengkel, kita harus bisa menguasai keahlian tersebut. Fokus pada satu hal saja memang perlu, namun alangkah baiknya jika Anda bisa menjangkau semua segmen pelanggan yang ada. Pelanggan ada bermacam tipe dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Pelajarilah keinginan setiap pelanggan Anda. Untuk meningkatkan omset penghasilan, Anda sebaiknya mampu melayani semua segmen. Misalnya segmen dewasa yang hanya ingin menservis motor atau mobilnya sesuai standar, dan segmen kaum muda yang lebih banyak menginginkan modifikasi dan penambahan aksesoris. Mungkin juga Anda bisa menyediakan spare part dengan berbagai tingkatan kualitas, seperti spare part asli,
awal 2, dan sejenisnya untuk menyesuaikan dana budget setiap pelanggan. Namun hal ini tidak berlaku bagi usaha bengkel resmi. Supplier, perkembangan teknologi dan kenaikan laju pertumbuhan pemakaian sepeda motor di Indonesia sangat pesat. Ini ditandai dengan makin padatnya pemakai jalan raya yang semakin hari terus mengalami kenaikan. Padatnya kendaraan tentu memberi dampak positif bagi sebagian orang. Usaha baru, imbas dari naiknya jumlah kendaraan roda 2 ini bisa dilihat dengan jelas. Banyak pengusaha beralih untuk memilih usaha bengkel sepeda motor sebagai usaha yang dianggap sangat prospektif. Di samping itu, usaha jual aksesoris dan spare part sepeda motor juga menjadi tren yang terus meningkat karena tingginya permintaan pasar. Peluang usaha yang masih terbuka lebar karena pasar yang begitu luas sebab setiap tahun kendaraan bermotor, khususnya motor ini, terus mengalami peningkatan di semua daerah yang ada di Indonesia. Hal ini jugalah membuat pelaku usaha baru mulai melirik usaha toko aksesoris dan spare part motor karena peluang yang begitu besar dan juga keuntungan yang didapatkan lumayan besar. Perkakas bengkel adalah kelengkapan alat atau peralatan yang dibutuhkan untuk aktivitas perbengkelan. Bagi pengusaha, perkakas bengkel mutlak dibutuhkan karena pelanggan bengkel pasti mempunyai jenis kerusakan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan alat yang berbeda-beda pula. Supplier mengambil peranan penting dalam omset usaha servis Anda. Oleh karena itu, carilah supplier yang memberikan harga terbaik, namun kualitas barangnya bagus. Jika harga yang Anda dapat lebih murah, tentu biaya operasionalnya rendah. Dengan begitu, servis Anda lebih terjangkau dari kompetitor, namun kualitas tetap terjamin. Keuangan. Laporan keuangan dalam usaha apapun termasuk bengkel merupakan hal yang penting untuk mengetahui kondisi usaha dalam kondisi untung atau rugi. Dengan membuat pencatatan yang teratur, maka Anda dapat membandingkan kondisi keuangan dari tahun sebelumnya dengan saat ini. Dengan demikian, dapat diketahui apakah laba usaha mengalami kenaikan atau sebaliknya. Pulang ya. Selain mahal tadi, tentu masih banyak cara lain untuk meningkatkan omset usaha servis bengkel. Dan ingat, pembukuan keuangan bisnis bengkel penting. Anda dapat menggunakan aplikasi khusus bengkel untuk mempermudah Anda menjalankan bengkel. Supaya tidak ketinggalan informasi tentang ide bisnis lainnya, silakan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya.